So hi everyone, welcome back. It's me again, Joe Prasi, and this is the second video that I react today, that I watch today. Kayaknya ini trilogi dari Terlanjur Mencinta. And hi, I forgot to introduce myself. Hi, my name is Joe Prasi. I do reaction videos and I share my personal stories every weekend, so don't forget to check that out too. And if you enjoy watching reaction videos, don't forget to subscribe to my channel and just follow me on my social media. Now, yang kedua, Jiva Magnolia dengan lagunya yang Tak Sanggup. Let's watch it together, shall we? We shall. Let's go. Okay. Ini unit apartemen yang berbeda atau yang sama atau nah, melodinya sama gak sih? Wait. Anjay. Bagus loh tulisannya. Oh, this is really pretty here. Jangan bilang, cok. Kok sama? Buaya berarti ini atau cuma anda? Ah. Agak beda di sini music videonya sih. Ntar, itu cincinnya buat siapa? Oke. Kau memang tak mungkin. Kenapa kita selalu bertemu. Oh, model mobil jadul suka. Ternyata aku bisa menekan aku terlanjur cinta. Anjay. Keren banget fake-nya hujannya itu. Lagi zaman ya Netflix and chill ya kak ya. Ini harus menghindar. Itu siapa tadi? Aduh. Ih, kesel kali aku sama ceritanya. Oke. Okay. Oh, head voice-nya bagus banget. Selalu bertemu. Aku tahu ini harus menghindar. Lah, tadi kan hujan. Tadi cincinnya cincin perempuan yang tadi bukan ya? Ih, gak dikasih lihat lagi gimana. Oh, that shocked me. Yang tadi ada di cermin kayak, kok tiba-tiba dia ngeliat ke belakang? Suaranya bagus banget di sini. Totally different sama si, beda banget sama si Tiara. Ini suaranya lebih, nggak tahu sih, kayak beda aja, lebih crunch sih. Si Jiva ini lebih renyah. Dan aku masih kayak, ini cowok ini siapa?
ini apa yang mereka lakukan? Oke, aku kayak udah mulai tahu nih plot ceritanya gimana. Cuma aku masih bingung ini yang pertama aku harus nonton itu punyanya Lyodra, punyanya Jiva atau punyanya Tiara dulu ini. Oke, mungkin aku bakal nonton yang si Lyodra, habis itu mungkin baru aku kayak ngepuzzle-in siapa sih ini ceritanya cemana. Oke, ada beberapa part yang aku suka dari video klipnya si Jiva. Ini alur ceritanya lebih kelihatan. Terus tadi ada part di mana dia kayak di-shirt sama projector itu tuh bagus banget. Terus tadi di scene terakhir yang dia lagi ada di... I wish there's more flowers sih, kayak nggak cuma di depannya aja bunga-bunganya, tapi kayak di belakangnya juga penuh dengan bunga, kayak si foto-foto maternal photoshoot-nya si Beyonce kayak yang full flowers di belakangnya gitu loh. It will be really pretty with Jiva. So that's it for this video. Don't forget to like and subscribe to my channel if you enjoy my reaction video, and see you on the next video for Lyodra. Bye-bye.